Oke, teman-teman. Kali ini saya sudah berada di lokasi hunting. Dan hari ini saya mau nyari kelelawar karena tetangga saya itu ada yang pernapasannya kurang jos. Jadinya dia katanya ingin minta carikan kelelawar biasa itu. Kalau di sini kalau enggak ada, kalau ada ya tetap di shot. Kelelawar buah itu katanya sih bisa membuat ya lebih efektif lah. Oke. Itu biasanya kelelawar berada di daun kelapa itu ya. Banyak biasanya sekali ngumpul bisa 5 lebih. Oke, terus saksikan apakah nanti bisa poin atau tidak. Oke, bro. Saya mau shot kalong kelar kecil. Sini ada satu, sana ada satu lagi. Kenapa, bro? Tepat di kepalanya. Tapi kan kalau kelelawar masih menyengkram ya. Oh, tuh jatuh. Kita shot yang lain. Ini enggak terlihat full ya. Saya mau renteng. Bismillahirrahmanirrahim. Kena 3, teman-teman. Tapi yang satu masih di atas. Masih ada 7. Satu masih terkait ini. Lomo. Aduh. Enggak bisa double kill lagi.
2 ekor teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu teman-teman sambil istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh teman-teman, aduh sudah jam 10:30, sudah cukup siang, tapi rasanya sudah ya sudah siang banget lah, lemes. Tapi ya lumayan membuahkan hasil hari ini. Untuk berburu kelelawar kita poin lah, maksudnya kalau untuk obat itu tetangga saya itu cukup 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ekor tepat. Sip lah. Kita poin 10 ekor. Tadi hanya di satu wilayah, di beberapa pohon ya. 3 pohon lah. Oke. Nanti saya kasih tangga saya. Oh iya, untuk teman-teman yang belum klik subscribe-nya, silahkan klik terlebih dahulu ya. Sebelum video ini selesai. Oke, terus ikuti keseruannya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.